ngejar pasti kan, ngejar. Kalau kita nggak bisa buka kode, buka pintu, dia ngapain? Pik, Pantai Indah Kapuk. Jauh. Jauh, coba berapa lama lihat di Google Map. Ini kita habis makan kayak orang kesetanan, lihat. Semuanya habis. 30 menit doang, Pak, di mobil. Oh, 30 menit. Yuk. Oh iya, boleh. Ku bilang. Boy, boy agak sereman ya. Jangan aneh-aneh, boy. Semuanya agak, semuanya emang sedikit seram tapi seru. Apaan? Sedikit seram tapi seru. Apaan? Ini, tapi ini mana? Apaan? Gue nggak mau yang ada setan-setan jalan orang ya, gue nggak mau. Bukan setan jalan, kalau muncul apa mesin-mesinnya dong. Aku juga nggak pernah maksudnya. Mesinnya maksudnya? Aku nggak tahu. Nanya aku. Aku juga takut. Mau nyoba nggak? Coba yuk. Mau kalau setan-setan gue nggak mau. Kalau nggak setan nggak apa-apa. Yang terang. Ya? Enggak, gelap nggak apa-apa. Yang penting asal jangan setan hidup ya. Rumah hantu gitu gue nggak mau. Kalau hidup kamu kenapa? Nggak mau gue. Nangis. Kecuali kalau kita rame-rame, nggak apa-apa, berani aku ngumpet-ngumpet. Kalau berdua doang, kan lu tinggalin gue lari. Lu jahat. Enak banget makan hari ini. Ya Robun, gila lo, abis lo kita makan. Dia nelpon lo. Halo, ini time machine yang dimana? Oke, okay. Kak ini coba booking dong untuk hari ini. Oke. Okay. Weekend bareng karena Boy William baru pulang dari Korea. Zombie mah. Zombie. Kita harus tembak-tembakin zombie. Terus? Ya terserah deh. Jadi, oke, okay, zombie deh. Itu aku datang sekarang ya. Aku main berdua bisa kan? Bisa. Kita mau 50 orang maksimal 10 pak. Yaudah, aku datang sekarang ya. Ini yang di mana? Di pick ya? Iya. Yaudah, aku ke pick sekarang ya. Oke. Kita main. Terima kasih. Apaan sih, Boy? Itu mainan apaan sih, Boy? Aku gak tahu. Kalau aku tahu juga aku bisa jelasin ke kamu. Enggak, maksudnya... Enggak, kita masuk nih ke ruangan. Ya, kita masuk ke ruangan. Kita harus mencari kode. Ini ada zombie-zombie yang dikasih pistol lah. Kalau ada zombie muncul, kita tembakin tuh zombie. Kita pindah-pindah ke ruang-ruang berikutnya. Terus ya gue takut juga sama zombie kan nempel-nempel di badan kan? Kita nggak tahu juga tahu. Ini covid. Iya gue bukan. Kenapa zombie nempel di badan? Maksud gue agak maksud gue dia orang bener gitu boy. Nggak tahu. Yang deket yang mana? Mbak kita gila dong. Duit. Iba. Aku masih mau makan. Makan lagi. Mbak, aku mau mochi ada nggak? Mochi ada. Ada mochi apa? Kita mochinya ada ugura, vanilla, sama matcha. Oh, kacang merah ya? Iya, kacang merah. Mau? Ya. Mochi uguranya satu, ada lagi? Terserah, Boy. Enggak. Enggak, itu aja? Itu aja. Ya, makasih. Sekaligus minta bill-nya. Terus, Boy? Enggak, maksud aku. Jangan ada orang-orangnya gitu, Boy, yang pakai mochi. Semuanya kayak gitu ada orang. Orangnya itu tapi bukan apa-apa aja, bukan enggak. Tapi kalau untuk misinya, aku belum pernah. Hidup itu ya kita harus. Ya tapi gue nggak mau ya, lo tinggal lo ya. Gue mah takut kan orangnya. Nggak bakal tinggal, kecuali misinya memang kita saya keluar sementara. Nggak mau gue, nggak pulang lo. Jadi orang harus berani. Gak ada, ya. Gue berani-berani. Jadi orang tuh gak boleh pengecut, gak bagus buat ini. Lu itu mah, gue mah enggak ada ngaruh-ngaruhnya mau pengecut mau. Dalam hal apa ini, kok miring lagi? Ya, cuman palingnya yang zombie, paling cuma kayak kunti muncul pohon gitu. Gak mungkin, kalau itu kan setan, beda ya. Bisa bedain gak setan sama zombie? Kenyang sekali, alhamdulillah hari ini. Kita makan lagi. Kita makan di pikir mama. Oh, 45 doang kok. Yang ada apanya tuh di pik? Entar kita makan di pik enak. Apaan? Makan di pik. Lu
lihat nih, gue sampai diajak-ajak ke Pluit, sampai gue mau diajak ke bandara, gue nggak ngerti lagi maksud cara pikir lu gimana sih, gue nggak paham. Kamu setiap kali terbang ke bandara, kamu merasa rumah kamu ke bandara itu jauh. Jauh, jauh banget. Jauh rumah gue, rumah lu juga jauh kan? Kamu juga jauh kan rumahnya? Udah dekat pesawat. Udah dekat pesawat, gue lihat gue diajak main sampai kesini-sini. Gue nggak tahu mau main apaan, lihat kata dia main apa namanya itu yang ada setan-setannya. Main ini. Ada zombie-zombie. Escape room, escape room. Dia bilang mecahin apa? Kode. Mecahin kode. Udah gila-gilanya, gue sampai diajak main kemari-mari, gue nggak pernah main kemari-mari. Sekali ya. Kamu nah gitu, gue mau diajak ngebut pakai mobil. Hidup kamu, ya, hidup kita tuh setiap hari kalau nggak di rumah, ketemunya lampu, panggung, penonton. Lampu, panggung, penonton. Ya, tapi bukan untuk berarti sekali-sekali kita ke daerah-daerah dan main-main hal yang kamu tuh nggak pernah gitu. Kita jadi orang biasa. Sekarang gini gue tanya, ini permainan yang gue nggak pernah. Yeah. Gue tanya lu pernah apa enggak? Belum. Ya emang lu belum pernah. Gue pernah. Tadi gue tanya, dia bilang. Kata dia, ada you, ada setan-setannya gitu, tapi setannya gak hidup. Lu yang benar, yakin gak itu? Gue juga belum pernah nih masalahnya. Gak maksudnya bergerak. No, mungkin orang-orang. Ya kalau ada, kenapa? Kalau emang ada orang, kita kan gak tahu, gak tahu loh. Dan makanya gue tanya dulu, kalau itu gak usah, mendingan gue pulang. Orangnya tuh ada, tapi dia tuh bukan kayak ngejar-ngejar dan nggak mungkin. Enggak, itu kenapa? Nggak mungkin. Kamu pikir kalau namanya setan enggak? Kalau setan enggak mungkin. Enggak mau naruh kehidupan mereka dalam kebahayaan, kemarahan bahaya. Kalau nempel di badan kita kan pasti kita tonjok dong, ya. Kok kebahayaan sih, maksudnya gimana? Setannya pemain yang enggak mungkin nemplokin kita karena ya, dia akan kena tonjok dong sama kita. Benar ya, itu marah bahaya. Lah emang udah konsep permainannya begitu, gimana ya salah kita lah mau masuk. Enggak ada. Dia enggak bakal nempel-nempel. Tenang, dah. Jadi orang tuh ya so tahu. So tahu dia enggak nempel lo, gue lihat. Kalau misalnya gue tanya sama mbak-mbaknya ada setan bener orang. Ada setan bener orang, bukan setan zombie. Ya dia ngapain? Ngejar pasti kan. Ngejar kalau kita enggak bisa buka kode, buka pintu dia ngapain? Kenceng. Bener lu ya, lu bener lu sama gue, lu nantangin gue lu. Kenceng. Enggak, gue gak, biarin. Kenceng gak tuh? Nantangin gue. Emang lu. Oh, gitu ya. Enggak mau, enggak baik. Boy, demi Allah, boy, udah apa, boy, jangan bercanda-canda, Neng. Jangan, saya, jangan. Gak boleh bercanda-candain mobil, gak boleh. Gak baik. Gak baik. Gue lihat, nggak boleh.
boy, serem, serem nih. Jangan saya. Gak mau, gue mau enggak. Coba mikir, nih, nih benar hati gue berarti ya. Hati gue dari awal naik mobil ini nih, makanya gue nggak terlalu banyak ini muji-muji doang, gue bayi-bayiin dari tadi karena gue tahu nih pasti gue mau dibuat-buat nih ntar nih. Eh benar aja ada piring gue dari tadi yang naik mobil pertama kali naik. Aduh, ini bocah bawa mobil udah ngedut-ngedut nih. Nih mudah-mudahan kalau jalan kosong nih bocah pasti ngerjain gue nih. Kebuat-buat, kebaca pikiran gue. Sialan. Itu lucu banget aja. Kebaca banget. Lu ngerjain gue. Oh, Puas, dia lupa ya boy, tadi kita makan ya boy, kita foto ya boy. Nggak ada lu ngupload. Ya kamu panjang. Oh iya. Sampai begitu banget tuh, kita mah pada perhitungan tau. Nggak, aku nggak ada perhitungan. Ya lu tadi ngomong kamu panjang. Nggak, maksud gue buat foto di feed. Iya sih, kita foto mobil aja dulu, cuma nggak. Foto mobil? Foto di dalam mobil. Oh, gue kira foto mobilnya. Foto di dalam mobil. Gue kira, iya, lucu, kamu, bagus. Kamu upload, aku upload ini. Iya yang, dong. Yang kamu teriak-teriak. Aku ngupload pun foto, ya. Aku foto kamu yang teriak-teriak. Ya Allah, gue jauh itu apa buat itu gak bakal. Anjing gak bakal naik mobil lagi sama lu. Enggak, flightnya gini ya. Ininya gini. Kayak foto dulu, baru slide selanjutnya teriak-teriak. Emang bisa? Bisa. Gini, tuh, captionnya gini, jangan digeser gitu. Orang pasti ngegeser. Enggak tahu. Sampai caption nanti gue yang bikin, coba tuh lu bayangin. Macet. Rasain. Enggak bisa rumput. Boy, ini kemana? Ntar pulangnya bareng ya, Neng? Itunya jalan masuk tolnya. Bisa. Nah, kamu ikutin aku aja di tolnya. Kamu ikutin aku di tolnya. Aku itu sampai di rumahku di Sorong. Kurang asem lu emang lu ya. Lu udah bisa ngelawak lu ya. Lu udah bisa ngelucu sekarang lu. Hah? Siapa yang ngajarin lu? Jangan buat ada orang naik sepeda, gak boleh. Biarin, gue mau dibilang nenek-nenek, gue biarin, gue peduli. Lu naik jet coaster itu berani ya? Oh gak berani aku mah. Gak pernah, gak mau. Sekali-sekali gak pernah? Gak, halilintar juga sekali-kalinya dulu. Terus gak mau lagi? Gak mau. Cukup. Udah driver gue bingung kali, ngototnya di bawah ngebut, astagfirullahaladzim gitu kali. Bilang dia? Kata driver gue. Ini ada dia, ada. Ingat gak boy dulu kita boy di Australia boy, kita nyetir sama teman-teman kita bule di belakang. Kamu boy. Ingat gak lagu yang kita nyetir?